Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, anti listeners dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sampel semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat status terbaru dari akun Instagram Ayu Ting Ting nih. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan logo Ceron, logo Itzy. Goyangan TikTok terbaru ala Ayu Ting Ting dan juga Krisna Farezi yang keren banget katanya nih. Wah wah wow. Dan juga ada sindennya nih di akhir segmentarinya. La 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 loko loko. Dan di sini juga banyak sekali komentar berdatangan nih dari patroli Ayu Ting, let's go dance again. Anyway, kece banget stylistnya Ayu. Krisna Farezi love you ya, untuk Krisna Jan juga Ayu. Senang banget nih bisa goyang TikTok lagi yang terbaru. Dan di sini juga ada Berata Kartasa Semita nih mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting. Krisna Farezi hahaha endingnya bikin ketawa Berata Kartasa Semita ya endingnya. Kemudian juga dari Krisna nih dijawab, gimana dong aura sindirnya keluarkan hihihihi. Dan masih banyak lagi komentar berdatangan nih dari para sahabat dan juga fansnya Ayu Ting Ting. Dari Tri, India lagi dong ke Ayu pakai kain sari, love you. Dari Ina, Nyonya Gunawan, ajak Pak Gunawan TikTokan yang gampang seru deh. Emang seksi cantik iya, Ayu lah. Banyak banget ya komentar yang tak bisa mimin sebutkan satu persatu nih. Dan di sini juga ada TikTokan terbaru juga nih dari Eko Patrio, Ayu Ting Ting dan juga sahabat-sahabat di Brownis TV yang keren dan kece abis yang selalu buat kita tertawa ya. Dan inilah TikTokan terbaru dari Ayu Ting Ting dan juga para sahabat. Semoga ini bisa memberikan kebahagiaan untuk kita semua yang ada di rumah itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.